Lagi mau kalau tuh kocak banget kalau senam lantai. Lo tau gak? Kayak nenek-nenek keriput ya. Lagi senam pagi. Tuh, aneh. Lo bayangin muka sih coy. Makanya, gue mau sama dia. Dia pada kabur semua. Gak boleh gitu. Abang tuh jadi ini. Gila, lo apa lagi liat gak jelas tuh? Meja ya. Ada lagi nyari meja. Ini masih bagus nih meja. Eh, ambil lap dong lap. Apa kek? Tuh. Woi. Tuh kan masih bagus. Soalnya meja gue yang di kelas udah jelek. Ah, lu nambahin kerjaan gue aja tuh udah ngangkat matras loh. Bantuin gue ya, mau ke kelas yuk. Bantuin. Lu kenapa pada diem? Tega amat masa cewek yang bawa kayak gini? Iya. Bikin kerjaan aja. Bikin kerjaan aja lu. Berat banget meja. Lu tampang doang cowok, tenaga cewek. Lu bikin. Gak banget. Aduh, ini kayak dibuat dari beton nih. Miring, 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 miring. Gila, ini meja berat banget. Ah, udah angkat beton. Tidak. Meja bagus. Udah, angkat beton. Berat juga sih. Kalau gue sih yang penting lo seneng aja, Nov. Awal bisa aja, Riz. Kantin yuk, beli minum, haus. Sama, aku juga haus. Yuk. Yaudah kalian duluan aja, Gi. Ini gue mau masukin barang-barang ke laci meja gue yang baru. Yaudah. Yeah, gitu doang sakit pinggang. Lebay. Erika. Bagus juga nih meja. Guys, gue udah dapet nih email penawaran liburan dari travel. Cuman budgetnya mahal banget. Ya. Itu tandanya kita harus cari dana tambahan deh. Gimana cara cari uang ya? Gimana kalau kita cari kompetisi yang berhadiah uang? Dapat duit kan tuh? Iya kan? Iya benar-benar. Riz, lo kadang-kadang otaknya encer juga ya.
Jadi eno gebetan lo. Oi. Gimana tiketnya? Ada yang murah enggak? Apaan sih? Dayus. Selamat pagi anak-anak. Pelajaran hari ini buka PA. Wah, kok gue malah gambar kayak gini sih? Kerjakan PR kemarin depan kelas. Iya, Bu. Ini meja bukan meja kalian. Meja ini rusak. Mau saya bawa kembali ke gudang. Apanya yang rusak, Pak? Bagus sih. Kamu jangan menyentuh meja ini, apalagi mengetuknya. Pak. Pak Seno, jangan, Pak. Tapi kan ini meja saya, Pak. Pak Seno. Nanti saya pakai meja apa dong, Pak? Nanti diganti. Jadi yuk. Dua, es manis dua. Hei, biasa aja ngeliatinnya, coy. Lo kenapa? Abis kena marah Pak Seno gara-gara meja yang dari gudang itu yang diambil. Tapi Pak Seno marah banget, aneh. Emang kenapa? Ya, dia bilang tuh katanya mejanya tuh bahaya. Gak boleh disitu apalagi diketok. Ya kan aneh. Emang aneh? Tapi udah lah, Noh. Gak usah dipikirin. Masih banyak meja bagus yang kita ambil. Oke? Eh, iya nih. Tadi kan gue iseng-iseng nih nyari kompetisi, ya kan? Nah, gue nemu nih yang paling lumayan untuk nambah uang liburan. Taruh catet ya. Serius loh? Nih. Nih dia. Merekam video hantu. Hah? Ngerekam video hantu? Durasinya nih cuma 5 menit. Lo tau gak berapa hadiahnya? 10 juta. Wah, lumayan banget tuh. Tapi video penampakan ya? Bikin apaan kita? Wah, kalau ke kuburan gue gak mau. Enggak. Ogah. Ada tempat lain kali bisa direkam. Ya? Ya? Erika siapa, Nak? Hah? Itu, Erika siapa? Siapa Erika? Lah, perasaan tadi udah gue hapus deh nih gambar. Itu, ini Erika, itu nama yang tertulis di meja baru gue. Meja Erika. Itu misteri sekolah kita. Meja yang gak boleh diketok itu? Terus kenapa cerita misteri? Iya. Karena kutukannya mengancam. Katanya jangan pernah mengetuk meja itu 3 kali dan bermain kucing tikus. Karena ketukan dan permainan itu bisa memanggil si arwah datang. Saya minta kalian pergi dari sini. Kenapa, Pak? Jangan ganggu dia.
Nanti kalian akan merasakan akibatnya. Bapak kenal Erika? Terus apa hubungannya sama ngetok meja, Pak? Tolong jangan bermain-main dengan yang sudah tidak ada. Pergi! Ya, Pak. Pergi! Iya, Pak. Tuh, ngusir mulu deh. Selaper, Pak. Banget Pak Seno, salah banget ya. Eh, Maria, Maria, sini, sini, sini. Terusin ceritanya, terusin ceritanya. Sini. Jadi intinya, kalau mau manggil arwah itu, main kucing tikus sambil ngetok meja Erika ya? Menurut cerita alumni sih gitu. Katanya dulu ada siswa yang main kucing tikus pakai meja itu, terus mati. Kalau kalian nggak percaya, nanti malam coba aja kalian main kucing tikus pakai meja itu. Kalian butuh video penampakan buat lomba. Eh, cakep tuh. Eh, Oga, apaan sih lo? Iyalah, penakut banget, Nov. Maria aja nggak takut, gimana mau saingan. Gue ikut kalau Maria ikut. Aku ikut. Aku penasaran. Riz, perasaan gue nggak enak nih. Karena Maria. Bukan, karena mau ngebuktiin misteri kucing dan tikus. Pasin, pasin, pasin. Jadi kuncinya di Pak Seno. Kita harus ambil itu. Lihat dong. Kunci gudang sama siapa? Nggak tahu gue. Nah, lo. Eh, Nuk. Ternyata ada untungnya juga lo deketin Maria ya. Kita bisa menang duit. Ya, mudah-mudahan menang lah ya. Eh, nih ya. Selain ntar malam nih, gue PDKT sama si Maria. Gue yakin nih, kita bakalan menang. Kan lumayan buat liburan, ya nggak? Ya, tapi sih itu emang modus lo doang sebenarnya. Gue berkarisma coy. Lebay. Oh ya, ngomong-ngomong si Maria mana? Kok gak kelihatan? Jangan-jangan dia beneran takut, Lek. Maaf ya, aku telat. Oh, om. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita juga baru siap-siap kok. Iya gak? Jadi deg-degan nih gue. Iya, gue juga agak takut sih sebenarnya. Terus rencananya gimana? Jadi gini, kita datang ke sekolah, ambil meja, terus taro di kelas yang paling dekat sama gudang. Eh, kelas yang paling dekat sama gudang apaan ya? Kelas gue di PS2. Nah, abis itu kita main tikus dan kucing, siapapun yang main ketok itu meja. Oke? Okay? Nah, kita tunggu. Arwahnya datang. Kayak gimana bentuknya? Kita lihat nanti. Iya, scary. Apaan sih lo? Berangkat! Cabut! Oh iya, tunggu, tunggu. Gue lupa nutup pintu. Ntar. Thank you.
belum terlalu malam deh. Tapi kok suasananya udah sehoror ini sih? Jangan mikir yang aneh-aneh, ah. Eh, tutup pintu terketawa. Kenapa, Dan? Enggak, enggak apa-apa. Eh, bawa, bawa, senternya. Eh, yuk, buru yuk. Yuk. Yaudah, yuk. Ayo, ayo, ayo. Cedukin setan. Udah gak usah diomongin terus. Nanti kalau kita ketuk mejanya terus kita main, kita juga bisa ngeliat. Oke. Sebelum mulai, pastiin dulu siap atau enggak. Bertele-tele lo. Takutnya kenapa-napa. Udah gini aja nih, sekarang kita tentuin siapa yang jadi kucing, siapa yang jadi tikus. Ayo. Caranya? Gini, kaki lo sini. Cap, cip, cup, belalang, kuncup. Kucingnya. Ya udah, berarti kalian jadi tikusnya. Eh, tapi kalau misalnya lo jadi kucingnya, kan yang megang kamera siapa? Gampang, gue aja. Handikan.
aku makin gak enak aja. Udah, tenang aja. Semua akan baik-baik aja, Pak. Oke, biasanya kali lo udah kayak syuting FTV. Ya udah, gua ke kamar mandi dulu ya. Gua udah deg-degan banget nih. Udah buruan. Tentang. Jangan sampai ketahuan. Hati-hati lo. Jadi diketuk. Ya udah, ntar lo aja yang ngetok. Dengar gak? Suara apaan tuh? Ntar gue cek. Gue ikutan, Aris, tungguin Aris. Apa kok aku yang ngetuk? Udah, lo yuk. Yuk. Bantuin, 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 cepet. Bantuin dong. Wah, lama banget sih. Gitu doang aja lama. Nah, gak berisik. Sengaja lo ya? Shhh, tadi lepasnya dong. Oke, siap? Siap, siap. Mulai. Lo fokus dong. Gua nggak bisa kehilangan Maria, men. Ya mungkin aja Maria udah pulang duluan, nggak bilang-bilang sama lo. Udahlah, lanjut deh. Kita pulang.
ada. Mejanya belum dibalikin. Gimana dong? Aduh. Yaudah deh. Besok aja, besok ya, besok ya. Kabur, 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 cepetan dong. Aris, gue udah nyampe rumah nih. Mandi dulu. Bye. Kok malah jadi Aris yang perhatian sama gue? Bukannya Danu. Diangkat lagi. Semoga si Maria selamat sampai rumah. Telepon nggak diangkat, SMS juga nggak bisa. Berhenti sih. Mati lampu. Sial banget gue. Handphone center gue mana nih? Laptop gue juga ikutan mati. Semoga data-data gue nggak hilang. Udah, gue capek. Oh.
Sama, gue juga. Gue nih ya, pas gue lagi mau buka laptop, gue liat video, tiba-tiba mati lampu. Kayaknya ada nggak beres ya. Serem. Eh, Maria gimana? Ada kabar nggak? Nggak ada sama sekali. Lu tuh cewek parah banget ya, suka ngilang nggak jelas. Oh ya, by the way, gue semalaman tuh merinding. Gue kebayang terus sama yang namanya ketukan. Kita-kita aja lu. Eh, ya udah gue ke kelasnya Maria dulu ya. Gue mau cek dia. Ya udah. Eh, lu liat Maria? Aduh, mana sih? Bro, lu liat Maria gak? Eh, Dan. Dari siapa lo, Dan? Maria. Ya, siapa lagi? Ada nggak? Nggak, dia nggak masuk. Tadi sih kakaknya SMS gue, nanya lihat Maria nggak. Katanya sih dia belum pulang. Kira-kira dia kemana ya? Nggak tahu juga deh. Lo tahu nggak dia terakhir di mana? Ya, kalau gue tahu sih gue nggak bakal nanya sama lo. Kali. Ya udah, gue cabut ya. Ya udah. Thank you. Ya. Belakangan aja. Ini tuh lebih penting tau gak? Tapi jangan ngomongnya di sini. Kita panggil Aris dulu ya. Oke, oke. Yaudah, yuk. Tungguin. Ayo. Iya, sabar. Mana meja itu? Kembalikan. Kembalikan. Yang belum. Eh, bentar. Lo semua harus tahu. Tadi gue dicegat sama Pak Seno. Dia nyari mejanya lagi loh. Tuh kan apa gue bilang. Kita tuh kayaknya harus balikin tuh meja deh. Eh, sekarang tuh ya ada kabar yang lebih penting daripada balikin meja. Apaan? Riz, Nov, Maria hilang. Dari kemarin dia tuh gak pulang ke rumah. Bentar, lu serius nih? Serius? Lah terus dia kemana dong? Iya siapa tahu aja dia nginep di rumah temennya atau siapa gitu kan kita gak tahu, bener gak? Nov, gua udah telepon temennya, dia tuh hilang, gak ada. Kayaknya ada yang gak beres deh permainan kemarin ya. Atau jangan-jangan kita harus balikin tuh meja ya, buat balikin Maria. Sekarang langsung kita indahin di meja. Iya, enak gue liat di meja. Sama, gue juga kesel banget sama di meja. Bo sial. Mas Seno. Mas Seno. Saya bilang bahaya. Bahaya kenapa, Pak? Kalian pergi dari sini. Saya bilang kalian pergi dari sini. Ayo pergi. Kalian sudah tahu risikonya kan? Pergi. Iya, Pak.
Gue curiga deh, kayak dia tahu di mana Maria. Gue nggak mau tahu. Pokoknya sekarang gue harus temuin si Maria. Karena gue yakin nih, kalau gue ngetuk tuh meja, Maria bakalan balik. Karena semalam dia yang ngetuk. Hello, emangnya Maria ditelan sama meja? Pokoknya gue harus ketuk tuh meja. Jangan, percuma nggak bakal boleh sama Pak Seno. Ini semua tuh gara-gara ide kalian yang aneh, tau nggak? Apa lo bilang? Lo inget gak? Jelas-jelas dari awal ini semua idenya Maria. Seharusnya gue gak ikutan ide kalian yang bodoh ini, tau gak? Lo nyalain kita? Asal lo tahu ya, ini semua ide cewek psikopat lo itu, tau gak? Hah? Lo yang psikopat? Lo apaan sih? Lo berubah gini dari cewek doang? Dan sekarang, gue harus tanggung jawab karena Maria hilang. Lo bisa bantu gak? Bisa bantu gak? Lo berubah, tau gak? Cuma gara-gara cewek doang, gak jelas. Katanya lo bisa bantu apa enggak? Gak bisa bantu kan? Lalu! Danu! Danu! Lo yakin mau nyari malam-malam kayak gini? Gak mau nunggu besok sore aja? Gak bisa. Lo harus tanggung jawab. Iya. Tapi kan ini udah gelap banget. Ntar kalau terjadi apa-apa gimana? Ya udah, kalau lo nggak mau, lo pulang aja. Lo nggak suka sama Maria kan? Jadi kalau misalkan Maria hilang, lo suka kan? Iya. Tapi dia udah tahu. Kok ngomongnya gitu sih? Ya udah, sekarang lo mau ikut apa enggak? Ya udah deh. Ya udah, yuk. Ya, ketemu
Kalian jangan main-main dengan benda ini. Pak, tapi ini penting, Pak. Buat kita penting banget, Pak. Iya, Pak. Kalian tidak akan selamat. Kalian sudah memulai permainan. Pak, tolong jelasin sama kita sebenarnya apa yang terjadi, Pak. Pak, teman kami hilang, Pak. Kami harus temuin dia, Pak. Iya, Pak. Permainan kucing dan tikus. Teman kalian tidak akan selamat. Tidak akan ditemukan. Sekarang kalian pergi dari sini. Pergi. Pergi. Lancar. Udah, tenang aja. Kita pasti bantuin lo kok. Udah, jangan panik. Ya udah, gue langsung ke motor gue ya. Aris. Riz, Novi, lo sama Aris aja ya, naik mobil. Oke? Okay? Gue naik motor sendirian. Ya udah, ya. Yeah. Okay. Yo, men. Cepet tangan, Nino. Hati-hati ya, Nino. Ayo, Nino. Udah pusing, mumet. Gue udah kesel, gue udah bilang dari awal gue gak mau ikutan permainan kayak gini, ini tuh bahaya. Ya udah, tapi lu tenang dong, gue pusing banget ini lagi nyetir, Nov. Gue jadi khawatir, jangan-jangan si Maria yang rencanain semua ini, biar dia dapat perhatian dari Danu, ya kan? Siapa yang tahu? Please, jawab dong, kenapa lu diem aja? Gue gak tahu, gue lagi mikir, aduh. Tenang, udah tenang ya. Iya, tapi Riz, harusnya itu dari awal kita nggak ikutan permainan kayak gini. Ya udah, gue masuk duluan ya. Sore ada anak perempuan
rambutnya panjang, kulitnya putih, pakai seragam SMU lagi. Nyariin aku mah. Cari siapa lagi? Tapi pas mau suruh tunggu, dia menghilang. Serem banget. Mama tidur dulu ya. Si Maria bisa menghilang kayak gitu ya? Harusnya dari sini nih, dari kamera ini nih, gue bisa ngeliat apa yang terjadi. Gue cek dulu deh. Dianya, ngapain di luar? Udah malam, masuk yuk. Kak, baru pulang. Kenapa, Kak? Ayo, masuk. Tadi siang ada yang nyariin kakak, berambut panjang dan pakaian seragam. Pas ada suruh duduk sebentar, tiba-tiba ngilang. Apa? Kenapa banyak banget hal aneh? Dek, main PS yuk. Mumet nih, temenin nih. Ya udah, tapi aku ambil HP dulu ya di kamar. Ya udah, buruan ya. Jangan lama-lama. Lagi aneh banget ya sekarang. Menjak kakak sama teman-teman itu main kucing dan tikus buat manggil arwah. Aduh.
ada yang lebih aneh lagi, Dek. Satu orang teman kakak itu hilang sampai sekarang, nggak ketemu, nggak tahu kemana. Kalah. Udah, nah. Permainan belum selesai. Aku di sini. Terus, yang di samping kakak siapa? Coba tebak. Ini apa-apaan sih? Makin aneh aja. Kak. Kamu hanya adik kakak kan? Hah? Ya iyalah kak, jadi main gak? Tadi aku habis telepon mama. Semalam tuh aneh banget, hanya adik gue ada tiga. Serius lo? Serius. Kalau gue nih ya, anehnya nih, gue buka file video gue play, tapi gak sampai selesai. Terus mati lampu lagi. Udah deh, udah. Gue udah capek tau gak dihantuin kayak gini. Gimana dong? Tanya Pak Seno. Dia pasti tahu caranya. Gimana cari Pak Seno? Mungkin gudang. Ya, masa gudang itu lagi sih? Ya udah sabar, Nov. Kan bentar lagi juga bakal selesai. Kita nggak diteror lagi, dan kita bisa nemuin si Maria. Iya, bener. Ayo, cepet yuk. Yuk. Ayo, ayo, ayo Nov. Mohon Pak, tolong kami Pak. Saya mohon banget iya, Pak. Saya sudah bilang bahaya. Jangan diteruskan. Pak, Pak, ayo dong Pak. Teman kami kemarin ada hilang Pak, semalam Pak. Setelah permainan itu. Iya Pak, kami mohon Pak. Kalian bisa mati. Hentikan permainan, hentikan. Iya. Pak, Pak, tapi tolong Pak. Kami dong Pak. Bapak kita gimana dong? Mana nih men? Sabarin. Pak Seno. Pak. Pak Seno. Pak, Pak, Pak Seno, dengerin kami dulu, Pak, Pak. Tolong jangan ganggu saya. Pak, Pak Seno. Pak Seno, tapi Pak. Dengar, buat dia permainan ini belum selesai. Buat siapa, Pak? Hantu legend itu, Pak, Pak. Pak Seno kok bisa tahu banyak ya? Iya ya. Jadi, ntar malam kita harus main kucing dan tikus lagi. Kita selesaikan semuanya. Gue nggak mau digangguin lagi. Harus malam ini juga. Malam ini. Yuk, ayo. Hey guys, guys. Ingat ya, kita harus tetap fokus. Fokus buat nemuin Maria. Dan mengakhiri semua permainan ini. Iya, yeah. Oke. Okay. Siap. Masuk. Yakin ya? Kita ke gudang, ambil meja dan main lagi. Ayo. Ayo.
fokus sama tujuan kita. Fokus kok, fokus. Ayo. Yuk. Awasin ya. Selesain dulu permainannya. Ayo.
kerjaannya. Loh, Chris, Danu mana? Danu! 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 Gue di sini. Di sini. Novi, ketok dong. Ketok lagi Bapak di sini. Aku di sini. Pulang, Erika. Pulang. Erika anak bapak. Erika putri saya satu-satunya. Satu kali dia dan teman-temannya bermain kucing dan tikus. Pak, tolong, Pak. Iya, Pak, saya mohon, Pak. Di dunia ini nggak ada yang abadi, Pak. Tolong, tolong Bapak usahain gimana pun caranya biar Maria bisa balik lagi, Pak. Saya mohon. Ayo kita bawa meja ini. Kita kejar mereka. Yeah.
Bapak di sini. Bapak di sini. Erika. Permainan harus dihentikan. Bakar mejanya, Pak. Supaya semua selesai, Pak. Iya, Pak. Kita harus selamatkan Maria dulu. Pak, saya mohon, Pak, bakar mejanya, Pak. Iya, Pak. Tolong lakukan sesuatu buat Maria, Pak. Tolong, Pak. Mar. Maria. Maria, aku di sini, Mar. Maria. 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 Aku di sini, Maria. Bakar, Pak. Maria. Maria, Maria. Pak, makasih banyak, Pak. Makasih banyak, Pak. Kalian pulang. Jangan cari masalah. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.